semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 7 HP Xiaomi terbaik yang harganya turun di tahun 2020. Tapi sebelum itu, di subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Xiaomi Redmi Note 6 Pro menjadi salah satu HP Xiaomi yang harganya turun di tahun 2020. Dijual dengan harga 1,6 jutaan, Xiaomi Redmi Note 6 Pro menawarkan spesifikasi yang tergolong sangat bagus. Seperti sudah menggunakan prosesor Snapdragon 636, punya kapasitas RAM sebesar 4GB, dan memiliki kamera depan ganda beresolusi 20MP dan 2MP. Yang kedua ada Xiaomi Redmi Note 8. Dijual dengan harga 1,9 jutaan, Xiaomi Redmi Note 8 sangat recommended buat kamu yang suka main game. Karena Xiaomi Redmi Note 8 punya kinerja cepat dengan prosesor Snapdragon 665 yang didukung kapasitas RAM sebesar 4GB. Selain itu, Xiaomi Redmi Note 8 juga memiliki kapasitas daya baterai 4000 mAh yang pasti bisa bertahan lama saat digunakan untuk main game. Yang ketiga ada Xiaomi Redmi Note 9. Selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 9 yang saat ini sangat laris penjualannya di pasar Indonesia. Semua ini tidak lepas dari desain dan spesifikasi yang ditawarkan HP ini sangatlah bagus. Seperti sudah menggunakan teknologi layar Infinity O-Screen Display, punya kapasitas daya baterai 5020 mAh, dan memiliki 4 buah kamera utama beresolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Yang keempat ada Xiaomi Mi 8 Lite. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di sektor kamera. Karena Xiaomi Mi 8 Lite punya kamera depan beresolusi 24MP. Sementara untuk kamera utamanya, Xiaomi Mi 8 Lite mengandalkan kamera ganda beresolusi 12MP dan 5MP. Jadi dengan adanya kamera ini, Xiaomi Mi 8 Lite sangat cocok buat kamu yang suka selfie dan fotografi. Yang kelima ada Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Xiaomi Redmi Note 8 Pro menjadi pilihan terbaik buat kamu yang saat ini sedang mencari HP gaming. Karena Xiaomi Redmi Note 8 Pro sudah menggunakan salah satu prosesor terbaik saat ini, yaitu MediaTek Helio G90T dengan pengolah grafis GPU Mali-G 76 yang didukung kapasitas RAM sebesar 8GB. Hal inilah yang membuat Xiaomi Redmi Note 8 Pro terasa sangat sempurna saat digunakan untuk main game.
Yang keenam ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Resmi dirilis pada bulan Juni 2020 lalu, Xiaomi Redmi Note 9 Pro saat ini hanya dilepas dengan harga 3,2 jutaan. Harga ini tergolong cukup murah, karena selain punya desain cantik, Xiaomi Redmi Note 9 Pro juga memiliki spesifikasi yang sangat bagus. Seperti sudah ditenagai prosesor cepat Snapdragon 720G, punya kapasitas RAM sebesar 8GB, dan memiliki daya baterai 5020 mAh. Yang ketujuh ada Xiaomi Mi Note 10. Selain sempurna digunakan untuk main game, Xiaomi Mi Note 10 juga sangat sempurna saat digunakan untuk selfie dan fotografi. Karena Xiaomi Mi Note 10 punya kamera depan beresolusi 32MP. Sementara untuk kamera utamanya, Xiaomi Mi Note 10 mengandalkan 5 kamera beresolusi 108MP, 20MP, 12MP, 5MP, dan 2MP. Itulah informasi mengenai 7 HP Xiaomi terbaik yang harganya turun di tahun 2020. Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.